Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di MWC, dibawakan khas untuk anda oleh Acer Malaysia. Hari ini kita ada peranti terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei SM8. Seperti semua sedia maklum, Huawei SM8 merupakan salah satu telefon pintar bersaiz 6.1 inci yang membawakan fungsi panggilan semestinya. Pada saiznya, ia boleh dikatakan ia merupakan telefon pintar paling besar buat masa ini. Huawei SM Mate ini membawakan chip berprosesan 4 teras 1.5 GHz, memori sebanyak 1 GB RAM dan juga didatangkan dalam pilihan 2 GB RAM, ruangan storan terbina 8 GB dengan sokongan micro SD. Selain turut menyertakan beberapa fungsi-fungsi terbina seperti NFC, Wi-Fi dan sebagainya. Dari segi bateri pula, ia dijana menggunakan bateri berkapasiti 4050 mAh. Okey, dari segi reka bentuk, mari kita lihat terlebih dahulu. Pada bahagian kanannya, kita ada butang kuasa, butang kualan suara. Pada bahagian bawah, kita ada palang pengecas dan juga mikrofon. Pada bahagian kiri, kita ada ruangan untuk SIM. Pada bahagian atas, kita ada ruangan untuk micro SD dan juga audio jack. Pada bahagian belakang, kita ada kamera 8 megapiksel dengan sokongan flash yang boleh merakam video 1080p. Okey, dari segi reka bentuk pula, Huawei menyertakan antara muka mereka tersendiri dinamakan Emotion UI, di mana bersama-sama dengan peranti ini beberapa pilihan tema didatangkan, membolehkan pengguna memilih tema mengikut citarasa mereka tersendiri. Pada Huawei SM8 juga, selain daripada antara muka khas yang dibawakan oleh Huawei dinamakan Emotion UI, Huawei turut menyertakan salah satu butang akses pantas membolehkan pengguna untuk pop up beberapa aplikasi dan membuat lebih daripada satu tugasan pada satu-satu masa. Seperti pada pemain media, kita boleh pop up dan menonton video dan menghantar teks pada masa yang sama. Selain itu, pada saiznya mungkin ia agak sukar untuk dikendalikan dengan menggunakan sebelah tangan. Untuk memudahkan perkara ini, Huawei menyertakan salah satu fungsi baru dinamakan kebolehan untuk one hand operation. Sebagai contoh, ketika menggunakan aplikasi untuk dialer ni, jika menggunakan tetapan asal, ia agak besar dan agak sukar untuk dicapai ketika untuk mendial. Dan sekiranya pengguna ingin memudahkan proses mereka untuk mendial, mereka hanya boleh mengaktifkan seperti dialer and in-call keypad, dan seterusnya apabila mereka mengakses, ia akan mengecil. Perkara sama juga pada papan kekunci mereka dan beberapa yang lain. Bersama-sama dengan peranti Huawei SM Mate ni, Huawei turut menyertakan sokongan Huawei AirSharing, membolehkan pengguna berkongsi gambar, video dan sebagainya daripada peranti ini terus ke peranti bersaiz skrin besar. Jadi itu adalah pandang pertama peranti Huawei SM Mate daripada Mobile World Congress di Barcelona. Kami akan bawakan ulasan untuk peranti ini sebaik saja ia masuki pasaran Malaysia. Buat masa ini kami masih tidak ketahui bilakah ia akan masuki pasaran Malaysia dan harga jualannya kelak.